jumpa lagi dalam Sarinya Berita. Masih dalam edisi jalan-jalan di NTT ya. Dan hari ini ya kita akan jalan-jalan keliling NTT begitu. Salah satunya kita akan ke Pulau Semau. Nah, Pulau Semau ini sebenarnya hanya 30 menit menyeberang perahu ya dari Kupang ini. Saat ini kita di kota Kupang. Dan banyak yang bilang Pulau Semau ini hidden paradise begitu, atau surga tersembunyi. Airnya jernih biru begitu, biru toska katanya. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi saya bisa bayangkan dari foto-foto yang banyak di internet ya. Pulau Semau ini memang sudah mulai terkenal sejak banyak yang foto-foto di Instagram. Nah, hari ini kita akan melihatnya secara langsung. Bagi kalian yang butuh asupan vitamin C gitu, ayo lihat laut. Sesaat lagi ya. Yuk. Biasanya nanti ada ya angkutan untuk masyarakat itu semua. Nah, nyebrang di ya sekitar 30 menit enggak nyampe. 10 menit. Pulau Semau ini nama aslinya Nusa Bunga Tilu ya. Bung Tilu, Nusa Bung Tilu. Kampung halamannya Kak Victor Bung Tilu Laiskodat. Makanya namanya Bung Tilu Laiskodat ya, Kak Victor. Marga di sana Laiskodat. Hidden Paradise. Sekarang kita ini naik mobil menuju Pantai Liman ya, Kak Vicky ya. Ini yang nyetir gubernurnya sendiri nih. Nah, di daerah Pulau Semau ini memang kampung halaman Kak Vicky ya. Ya, tempat besarnya. Tempat bukan besar. Tempat lahir, tempat besar. Tempat besar masa kecil di sini, dihabiskan masa kecil. Ini rise in this island. Tapi masuknya agak jauh ya, ini agak dalam. Nah, masuk ke dalam pulaunya. Masuk. Kita dari apa namanya timur ke selatan. Kalau masyarakat umum mau ke sini, kok kayaknya saya nggak lihat ada angkutan umum ya? Itu tadi itu mereka sini pakai ojek. Oh, naik ojek. Jadi kalau ke sini naik ojek. Ada juga persewaan motor kan. Ya. Jadi mungkin disarankan turun dari perahu tadi ya, kapal. Tapi tadi kan kita turun di tempat parkir yang buat kapal, biasanya pakai yang perahu-perahu itu kan sebenarnya. Oh iya, biasanya di perahu motornya juga bisa naik perahu, ya, terus langsung jalan. Ya. Dan ada ferry juga. Oh, ada ferry. Ada kapal ferry yang bisa bawa mobil langsung. Itu pelabuhan ferrynya di situ. Ini kita nyasar ceritanya ya, tapi nyasar di NTT di Pulau Semau ini asik juga, nyasar-nyasar ketemu pulau tadi ya. Yang laut yang cantik banget. Salah, oh, cakep. Salah kan, kita muter dulu nih. Ngeyel kasih tahu kok. Kayak bagus. Betul? Iya, Pak. Oh, kita lurus masuk lagi ke dalam. Benar-benar surga tersembunyi. Benar-benar tersembunyi dari tadi belum nyampe. Sudah 1 jam lebih ya kita. Bukan, tapi kita dapat lagi barang baru. Ya, kita ketemu lagi tempat. Jadi masih banyak pantai-pantai yang kadang-kadang orang belum pernah ke sana. Tadi baru pertama kali kita ke sana tadi. Nyampe juga 1 jam lebih ya muter-muter jalanan, nggak ada pompa bensin. Yang pasti kalau kesini harus siap uang ya, uang cash ya, karena nggak ada ATM, nggak ada warung. Ini kayaknya satu-satunya sekarang ini ada nih ya. Kita mau naik ke atas ke bukit situ ya, Kak Vicky ya. Bukit Liman pantainya di balik bukit itu. Pantainya nggak, depan ini Pantai Liman semuanya, dari sana mau Pantai Liman. Ayo dong, kita kesana panas-panas tapi seru deh. Ayo petualangan nih ceritanya. Kenalin dulu, ini Vito. Bye. Ini anaknya Kak Vicky. Nah, yang di situ Bu Dokter yang lagi MTT apa internship ya sekarang ya. Ini Indira namanya, ikut rombongan kita. Dari baru lulus Fakultas Kedokteran UI. Sekarang lagi intensif di sini.
Kupang. Di Kupang? Jalan-jalan ke Semau. Baru sebulan di Kupang. Kita naik karena katanya di atas nanti view-nya bagus. Ya, jadi warna pantainya ya, itu ada gradasi. Cantik kan? Setelah seluruh akomodasi, aksesibilitasnya semua disiapkan, semua amenity disiapkan baik, kamu menurut kamu ini mahal atau murah? Mahal. Ya udah. Cocok bagi orang miskin atau tidak? Ya jangan gitu dong. Iya, lu jawab, orang miskin bisa masuk atau tidak kalau udah mahal? Jadi mumpung belum mahal, cepat ke sini, Pulau Semau ini sekarang. Karena nanti akan mahal. Kalau pemuda yang seperti ini nanti 50 ribu minimal. Sekarang berapa ini? Sekarang baru 25 ribu. Sekarang nggak ada tiket masuk, bebas. Ya, nanti ada tiket masuk. Ada member juga kali. Aduh, repot lagi nih. Malau aja. Tapi worth it lah. Jadi buruan deh kalau ada yang pengen berpetualang sekaligus inilah refreshing ya. Nah, begini Rama, maksud saya waktu kamu lihat alamnya begitu atraktif, dengan akomodasi yang dibangun dengan sangat indah, sangat bagus, nyaman, dengan seluruh restoran, amenities yang disiapkan dengan kelas internasional, dengan cita rasa yang begitu hebat, datang supply chain-nya dari masyarakat, baik singkong, ubinya, pisangnya dan segala macam. Apakah ini bisa jual murah apa mahal? Ya. Menurut kamu, dari pendapat kamu? Iya. Mancanegara pasti, turis mancanegara pasti sangat tertarik. Nah, bukan itu. Apakah orang miskin boleh datang Palurse itu sudah dibuat? Apakah miskin bisa? Boleh ditraktir sama gubernur. Nah, kalau itu berarti gratis. Kalau bayar kan enggak bisa toh. Ya udah, terima kasih. Biasa mau makan kelapa, sendoknya aja alami. Semuanya asri di sini sendoknya. Kayak gini nih makannya. Jadi nah. Jadi praktis ya. Enggak pakai sendok plastik. Nah, waktunya makan siang. Khas di sini tuh kelor, daun kelor ya. Karena tadi itu ada yang dibuat teh. Nah, ini yang sayur kelor nih, ini favoritnya. Kayak gini nih, kayak sayur bayam gini kan. Nah, seger ini. Terus jangan lupa ada sambelnya. Sambel di sini tuh enggak tahu ya sambel ini apa namanya ya, tapi rasanya itu kayak ada seladrinya gitu dicampur daun-daunan. Terus pakai ayam kampung. Mantap nih. Kita makan siang dulu.